Jadi siapa yang tak berzikir, siap-siap hatinya tak akan bersih. Apa siap jamaah menghadap Allah hati tak bersih? Malumlah, hidup ni cuma sekali. Siap-siap kembali dengan persiapan yang baik. Persiapan yang baik, jadikan orang yang baik. Orang yang baik tentu hatinya. Hatinya pasti baik, bersih. Kalau hati dengan penuh dengan penyakit, wa'iyadzubillah, kita khawatir. Kita menghadap Allah masih dengan permasalahan-permasalahan. Nah, jadi orang-orang syariat main hitung-hitungan. Mudah-mudahan aku diampunkan Allah, amal aku diterima. Itu harapan orang syariat begitu. Dia beramal dengan harapan amalnya diterima, dia diampuni oleh Allah. Itu harapannya. Tapi keadilan Allah akan tetap datang kepada kita. Segala yang berpenyakit, segala ibadah yang tak ikhlas, segala ibadah yang ada tujuan selain Allah, itu akan diproses nanti waktu menghadap Allah. Ya jamaah, begitu Allah teliti amal kita, tidak semuanya karena Allah, tidak semuanya ikhlas karena Allah. Di situ kita akan menangis nanti di hadapan Allah. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dawraini amin. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita memuturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya subuh ini, atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, muzakarah kita, panduan kitab Miftahus Sudur. Melanjutkan nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Nasihat itu bersambung ya. Masuk selanjutnya yakni resep dari beliau mengatakan, ya qaum, ya wahai kaum atau kaumku ya, aqbilu min nabikum, ambillah dari nabi kalian. Artinya nasihat, ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'alu sada'a qulubikum bid-dawa'il ladzi qad wasfahu lakum ya. Maka jadikanlah karatan-karatan di hati kalian dengan obat. Ya, karatan di hati kita ini banyak dengan banyak karatan, lakukanlah dengan obat. Obat yang telah disifatkan oleh Rasulullah kepada kalian. Mana obat dari Nabi? Ini kita bahas kemarin tu. Ya, tahap awal tak ada lain untuk bersihkan hati ya, mengambil kalimat thayyibah. Maka disebutkan dalam kitab Jami' Usul Awliya,
Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqallinu yulaqqinu hadhil karimat at-thayyibah lis-sahabah radhiyallahu anhum. Adanya Nabi SAW, kata ulama, menalkin kalimat la ilaha illallah kepada sahabat, yang mana sahabat itu Allah terredha kepada kalian, litasfiyati qulubihim, tak ada lain kecuali untuk membersihkan, mensucikan hati sahabat. Jadi talkin itu telah dilakukan Nabi kepada sahabat. Sahabat menalkin tabi'in, tabi'in menalkin tabi'ut tabi'in, terus bersalin sampailah kepada mursyid kita, guru kita. Jadi penalkinan itu sunnah dari Nabi SAW. Jangan ditalkin waktu sakaratul maut, takutnya tak terucap. Talkin memang sekarang, hidupkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala, wa tazkiyatun nufusihim, dan mensucikan jiwa mereka. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Untuk apa? Wa isalihin ila hadratil ilahiyah, agar bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat itu, bapa ibu, hatinya telah disampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka ditalkin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salahnya kita. Saya pun dulu tak faham. Kenapa ada talkin sebelum meninggal? Oh, ini maksudnya. Tujuannya disucikan hati dengan talkin tersebut, mensucikan jiwa agar kau bisa dekat dengan Allah. Jadi sahabat itu semuanya dekat sama Allah. Wajar Nabi berkata, ashabikan nujum, sahabatku seperti bintang, yang mana kau datangi kau dapat hidayah untuk menuju kepada Allah. Itu sahabat itu orang pilihan, karena mursyidnya, pembimbingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tak ketemu dengan Nabi, tapi ada pewarisnya. Ya, ada pewarisnya. Nah, jadi tahap awal tak ada lain, ambil talqin dulu. Nah, setelah itu baru kita berjalan membersihkan diri sebagaimana sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lau anna bi ahadikum maradan, ya. Apabila, ya, dibilangnya, jika seorang di antara kalian sakit. Nah, kita ni sakitlah, anggaplah sakit fisik, ya. Nah, wa wasafa ba'dul athibai dawa'an lahu. Kemudian doktor memberi resep obatnya. Kita sakit, doktor beri resep. Apa kata dia bilang? Lamahna'ul 'aisyu hatta yasta'milahu. Kau tak akan bisa merasakan manfaat obat tersebut kecuali kita makan obat itu, kita amalkan. Jangan diberi resep, ya, simpan resep di rumah, tak pergi ke apotek. Tak beli obatnya. Kira-kira gimana penyakit tu? Itulah maksudnya. Kalau fisik harus ada resep dari dokter, kemudian ambil obatnya dan makan obatnya, amalkan itu 3 hari sekali. Maaf, 3 kali sehari. Sesuaikan saja gitu. Dokter bilangnya 3 kali. Kok kita tidak jikir ni? Resep dari mursyid untuk bersihkan hati. Nah, hati kita ini berpenyakit. Jangan bilang hati kita ini bersih. Belum. Kalau kita hati kita bersih ini, kita sayang semua-semua umat Nabi Muhammad SAW. Kalau hati kita ini bersih, kita mencari ibadah, bukan terbeban dengan ibadah. Kalau hati kita bersih, kita senantiasa banyak menyebut Allah, lupa cerita dengan yang lain. Itu tandanya hati kita belum bersih. Sahabat sudah bersih. Kenapa? Dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau fisik kita ni sakit, ada resep dari dokter, apalagi hati. Gimana hati? Kembali lagi kepada ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Likulli syai'in siqalah. Setiap sesuatu tu ada pembersihnya. Siqalul qulub zikrullah. Untuk pembersih hati, zikir kepada sering saya sampaikan, lantai kotor, gimana? Dibersihkan. Apa nama itu pembersih itu? Boleh clean ke? Sapu dulu, sudah sapu, baru dibersihkan. Nah, ya, kaca juga gitu, ada pembersihnya, lap. Ada lagi itu untuk penyemprotnya itu. Masing-masing semuanya ada
pembersih. Kalau hati pembersihnya tak ada jalan lain, ikut Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi lah yang paling bersih hatinya. Ayo, siapa nak lawan bersih hati Nabi? Tak ada. Bahkan kebersihan tingkat tinggi mengalahkan Nabi-Nabi yang lain. Nah, Nabi berkata, ayo, siapa mau bersih hati? Ikut aku, kata Nabi. Segala sesuatu ada pencucinya. Pencuci hati tak ada jalan lain kecuali zikir kepada Allah. Cuma zikirnya harus diambil dari orang yang sudah bersih hatinya. Dari selain Allah. Tidak bisa orang kebanyakan. Kalau kita ambil dari ulama kebanyakan yang hati belum bersih, itu jadi amalan boleh. Pahala dapat. Tapi untuk bersih kepada hati, tak bisa, sulit. Kita harus ambil dari mursyid, dari guru yang hatinya sudah bersih dari selain Allah. Hati dia itulah yang bisa membawa kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak sekali ya hadis-hadis dari Nabi, khususnya kemarin juga begitu. Innal quluba latasda kama tasdaul hadid. Hati itu berkarat, bahkan lebih berkarat daripada besi. Wa ma jila'uha ya Rasulullah? Apa pembersihnya? Nabi jawab singkat, zikrullah. Zikir kepada Allah, selesai. Jadi siapa yang tak berzikir, siap-siap hatinya takkan bersih. Apa siap jamaah menghadap Allah hati tak bersih? Ayo. Malumlah, hidup ni cuma sekali. Siap-siap kembali dengan persiapan yang baik. Persiapan yang baik jadikan orang yang baik. Orang yang baik tentu hatinya, hatinya pasti baik, bersih. Kalau hati dengan penuh dengan penyakit, aduh, wa iyadu billah, kita khawatir. Kita menghadap Allah masih dengan permasalahan-permasalahan. Nah, jadi orang-orang syariat main hitung-hitungan. Mudah-mudahan aku diampunkan Allah, amal aku diterima. Itu harapan orang syariat begitu. Dia beramal dengan harapan amalnya diterima, dia diampuni oleh Allah. Itu harapannya. Tapi keadilan Allah akan tetap datang kepada kita. Segala yang berpenyakit, segala ibadah yang tak ikhlas, segala ibadah yang ada tujuan selain Allah, itu akan diproses nanti waktu menghadap Allah. Ya jamaah, begitu Allah teliti amal kita, tidak semuanya karena Allah, tidak semuanya ikhlas karena Allah, di situ kita akan menangis nanti di hadapan Allah. Tapi orang bertasawuf kuncinya hati bersih. Kalau hati bersih, insyaAllah amal kita diterima Allah. Tidak akan bermanfaat, kata Nabi, la yanfa'u yawma la mah yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari kiamat nanti tak ada bermanfaat harta kita, anak kita, semua dibuangkan, masing-masing datang sendiri-sendiri. Begini jemaah, kita ni datang ke dunia ni berapa orang? Seorang ya, dikeluarkan seorang ya. Ada tak yang kembali? Tapi masing-masing nanti dia. Kembali masing-masing. Sebenarnya kita ni yatim. Orang nuduh yatim. Nanti semua balik yatim semua. Sendiri-sendiri kita. Ya? Jangan bilang Nabi anak yatim. Kita ni yatim juga. Kena kembali tak pernah berdua. Pernah ada yang kembali sama orang tua, sama ibu, ayah, dia, saudaranya. Meninggal serempak sekali. Ada? Mana suami isteri ya tak bisa sama-sama kembali. Isteri pun nangis, bang, kenapa cepat benar kau tinggalkan aku? Roh abangnya pun jawab, mana bisa kita sama-sama? Kita kembali masing-masing, masing-masing dihisap dengan amal kita ini. Nah, kalau dah begitu, siapkan diri kita. Jadi kita ni yatim. Kembali sendiri-sendiri. Ya? Nah, untuk kembali sendiri-sendiri itu, betulkanlah amal kita ini. Jangan kita menghitung-hitungan, nanti begini, nanti. Tidak. Saya tak pakai hitung-hitungan. Ilmu tasawuf ini ilmu pasti. Sudah. Siapa yang hatinya sudah bersih, dari selain Allah, banyak zikir kepada Allah, itu ilmu pasti. Dah. Itu ilmu pasti. Dah. Nanti keluar tuh, ucapan itu waktu meninggal. Dalam kubur selamat, padang mahsyar pun selamat. La wahsyatun min ahli la ilaha illallah fi quburihim
wala fi nusyurihim, kata Nabi SAW. Orang ahli la ilaha illallah yang mengamalkan la ilaha illallah tak ada kesusahan dalam kubur, bahkan dibangkitkan di padang mahsyar, kata Rasulullah. Bahagianya kita kalau sudah mengamalkan ini, tapi mengamalkannya istiqamah. Jangan mengamalkannya setiap subuh Kamis. Ayalah tu. Kalau setiap subuh Kamis mengamalkannya tak jadi. Jadi amalkan setiap hari sesuai dengan obat resep yang diberi oleh mursyid. Mursyid itu kan doktor, doktor rohani. Kata mursyid bilang, kau amalkan zikir ni 165 setelah salat faham fardu. Kurang jangan, lebih bagus. Gitu. Amalkanlah banyak-banyak berjamaah. Tadi itu masya Allah, kok saya 10 menit saya hitung bisa 300. 10 menit itu 300. Bahkan bisa lebih. Kalau udah gerakan agak cepat terakhir, kok pertama la ilaha illallah. Itu 300 10 menit. Tapi kau dah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lebih tu. Karena agak cepat sikit. Ya. Jadi berjamaah ni ajaib. Kita duduk itu bisa 300, bisa 400 10 menit gitu. Itu kelebihan berjamaah, ya. Itu ini saya sampaikan. Ini resep dari mursyid. Amalkanlah resep ini. Ya, seperti obat. Insyaallah hati kita sembuh. Ya, hati yang berpenyakit akan sembuh. Fi qulubihim maradun. Hati-hati yang berpenyakit ini berbahaya kalau kembali kepada Allah. Ada nak pembersihnya? Tadi kata Nabi, wajilauha zikrullah. Pembersihnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, ini sikit saja kita bahas. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Selanjutnya kita muzakarah, silakan. Ya. Ustaz Rahman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita pada sahabat, kelak di akhir zaman ada saudaraku. Terus para sahabat bertanya, apakah ini aku bukan kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Kalian sahabatku, tapi ada di akhir zaman saudaraku. Dia selalu mengingat Allah dan bersalawat kepadaku. Itulah saudaraku. Mohon pencerahan dari jasa Ustaz. Kelak siapa tahu ada salawat dari mursyid kita untuk kami jamaah ini, agar telah di yaumil mahsyar dapat dikumpulkan bersama-sama Ustaz, bersama-sama mursyid dan seluruh ma'alim ulama. Wabillahi taufiq. Mana pikir kita ini sudah kumpul satu paket. Wakil talqin itu tak punya hak memberi ijazah. Itu langsung dari mursyid. Nah, orang-orang yang ditalqin dengan wakil talqin itu otomatis dia sudah berguru dengan mursyid. Nah, berarti apa amalan dari mursyid itulah dia berarti pemberian ijazah. Yuk, khataman tu. Coba lihat khataman. Banyak tak selawatnya? Banyak, Bang. Banyak selawat tu khataman tu. Makanya khataman kau dapat ikut terus. Sebelum berzikir tetap tu istighfar, selawat, zikir. Pertama astaghfirullahal ghafurar rahim. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Kemudian baru zikir la ilaha illallah. Itu hari-hari awas ada selawat. Nah, khataman diperbanyak lagi selawat. Harapan apa? Orang yang berzikir ini dibawa digiring dua. Berkah Nabi, berkah dari Allah dibawa. Zikir langsung berkah Allah menggiring kita. Nah, tapi tak bisa sampai juga. Tentu dibantu dengan berkah dari syafaatnya Rasulullah SAW. Seluruh tarekat, 40 lebih tarekat seluruh dunia, semuanya pasti memperbanyak salawat kepada Nabi SAW di samping zikir. Maka khataman itu harus kita amalkan minimal seminggu sekali, satu pekan sekali. Tapi anjuran mursyid kalau dapat tiap hari. Kok dapat tiap hari? Nah, makanya dipersingkat khataman itu. Jadi salawatnya 3 kali. Alam Nasrah 3 kali. Apalagi Qulahad 3 kali. Hasbunallah ni'mal wakil 7 kali. Itu diringkas-ringkas supaya kita bisa ngamalkan tiap hari. Kau ikut aturan dalam kitab tu, khatamutam namanya.
Khatamut tam itu khataman yang sempurna dari mursyid. Aduh. Tak tahu. Alam nasrah 88. Wallahu ahad 100. Salawat 100, 100, 100. 12 kali berarti 1200 buat salawat tu. Kau ikut khataman yang sempurna dari mursyid. Tapi mursyid tahu kita tak kuat tahap awal. Itu kan orang-orang yang sudah mengkhatamkan zikir lataib, zikir latifah sudah hidup, baru mengkhatamkan khataman itu sebenarnya itu. Tapi mursyid menyuruh kita supaya dapat berkah khataman, khataman diringkas. Ringkas. Ya. Ni'mal maula wa ni'man nasir 7 kali, selawat 33 kali 12 kali berapa tu? 36. Kena kan lumayan dapat 36 kali. Malam Jumaat lagi, langsung selawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis mengatakan orang yang paling utama di hari kiamat berselawat dengan aku. Yang kedua, berzikir. Ada hadisnya. Ya, keluaran buku dari Meranggen itu, orang yang paling banyak syafaat aku, orang yang banyak mengucapkan la ilaha. Ini satu paket ni, mana bisa dibuang. Jalan ni. Makanya setiap tarekat pasti banyak salawat khatamannya itu. Pasti ada. Nah, kenapa? Nanti menuju kepada Allah ni dia dibantu oleh rohani mursyid, kemudian dibantu oleh rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sudah sampai kepada Allah, sudah lepas semua ni. Mursyid tak bimbing lagi, Nabi pun tak bimbing, paling sesekali aja untuk menyempurnakan. Orang sudah sampai, takkan nak dibimbing lagi. Saya mau pergi ke mana umpamanya? Pergi ke Mekah sana, belum pernah pergi kan? Nah, ada yang bawa pergi umrah tu. Nanti Pontianak, pergi Jakarta. Jakarta langsung bandara King Abdul Aziz. Di sana kita salat dulu, kemudian pergi naik bis lagi. Ada yang bawa, sampai dah? Kok pergi sendiri belum tentu. Tapi ada yang bawa. Kok dah sampai, perlu nak dibimbing lagi? Hah? Perlu nak dibimbing lagi kalau dah sampai? Tak perlu Pak, sendiri pun bisa. Karena sudah sampai dah. Nah, orang kalau sudah bersama Allah, sudah mursyid lepas. Ya, mesti lepas. Ha, macam mana anak sekolah diantarlah sama orang tuanya. TK. Ibu-ibu kan jangan hantar anak tu TK. Hantar. Kau tak diantar ke mana? Tak tahu ke mana pergi. Dia tak ngerti. Ha, tapi nanti kalau dah sunai maik, dia anak remaja. Udah bisa naik motor sendiri. Dahlah. Pergilah kau sendiri nak. Kau tahu sekolah? Taulah ya. Hari-hari dekat sana, sudah. Tak perlu lagi dia hantar. Itulah tarekat ni. Tarekat ni kalau sudah bersama Allah, tak boleh dihantar lagi. Jadi mursyid itu membantu di dalam perjalanan. Ini kita berjalan, ini tarekat kan berjalan. Walau istaqamu ala tarekati. La asqainahum ma'an ghadaka. Sekiranya mereka istiqamah dalam tarekat jalan, nanti sudah sampai, kami beri dia minuman yang menyegarkan. Apa tu? Kelezatan bersama Allah tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Nikmat bersama Allah tu lebih enak dari makan nasi. Lebih enak dari makan ayam panggang, makan rendang, makan udang galak pun kalah. Nah, ini kan orang dah merasa kan? Makanya dia lapar terasa kenyang. Makanya orang macam ini tahan tak makan. Tahan tak makan lah. Dia udah nikmat, rohnya kenyang bersama Allah. Nah, kita ni, roh kita ni belum kenyang. Maka makannya banyak. Ya. Orang itu kan sikit makan, kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit. Lama-lama bukan sikit lagi. Jadi jangan heran, saya sudah melihat berapa orang, ya, orang-orang yang dekat sama Allah, memang makannya tak sama lagi dengan kita ini, sikit makan dia. Ya. Karena kalau dah makan sikit, banyak jaga. Banyak dalam keadaan jaga, dia butuh dalam keadaan jaga. Karena jaga dia bersih ibadah, dia tak mau banyak tidur. Ya, saya kira itu jemaah sekalian. Jadi jangan lagi minta ijazah. Begitu kita talqin zikir, otomatis rangkaian semuanya amaliyah sudah diijazahkan oleh mursyid sudah.
Ya, salawatnya termasuklah salawat Bani Hashim. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Ini ijazah Abah Sepuh terima ijazah dari Kyai Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan tu wali. Ya, wali Allah dia di Bangkalan, Madura. Nah, Abah Sepuh belajar dari Tasik berjalan menuju ke Bangkalan, nyembrang. Dari orang dulu capek belajar jauh-jauh. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, nyembrang lagi ke Madura. Nah, di sana belajar ilmu tariqah. Sama. Itu kayak Khalil Bangkalan, TKN juga. Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Sisilahnya sampai kepada Ahmad Khatib Sambas. Dia ngambil dengan Hasbullah Al-Maduri. Hasbullah mengambil dengan Ahmad Khatib Sambas. Jadi sisilah dia dekat masih. Nah, ternyata saya buka juga kiai kita dari Pontianak ini, ketua MUI dulu, siapa? Kiai Haji Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Ternyata dia tiga jalur TKN-nya. Jalur yang pertama, Abdul Latif Sarawak. Orang Sarawak, ngambilnya di Mempawah. Waktu itu datang Mempawah, dia ngambil Abdul Latif Sarawak. Kemudian yang kedua, dari Bangkalan, Syekhul Bangkalan. Yang ketiga, dari Abah Hanum. Pengangkatan beliau di Wakil Talqin melalui Abah Hanum. Tiga jalur dia. Nah, ternyata dia ketemu dengan Khalil Bangkalan. Dia Khalil Bangkalan itu. Habib Salim bin Jindan juga belajar sama Khalil Bangkalan. Termasuk Hashim Asy'ari, murid juga daripada Khalil Bangkalan. Banyak Pak, ulama-ulama terkenal di Indonesia ni berguru dengan Khalil Bangkalan. Termasuklah Abah Sepuh. Abah Sepuh belajar sama beliau, tapi TKN-nya mendapatkan ijazah dari Syekh Talha Cirebon, bukan dari Khalil Bangkalan. Kerana mungkin masanya dia belum sampai derajat seorang mursyid, belum sampai sampai Khalil meninggal. Dia berguru dengan Syekh Talha Cirebon. Syekh Talha Cirebon lah mengangkat sebagai mursyid. Jadi memang begitu orang dulu, banyak-banyak belajar, dia tidak tahu dari guru yang mana dia diangkat sebagai mursyid. Nah, jadi kemudian diijazahkan salawat Bani Hashim ni tadi itu. Nah, itu dari Khalil Bangkalan kepada Abah Sepuh. Abah Sepuh itu kan Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Nah, kemudian Abah Sepuh berijazahkan sepengamal TKN, termasuklah anaknya Abah Hanum, Ahmad Sirofat Tajul Arifin. Abah Hanum inilah yang berijazahkan semua kepada Wakil Talqin. Setiap menalqin suruh amalkan zikir dan khataman, termasuk salawat Bani Hashim. Jadi ini otomatis sudah ijazah dari beliau. Kita tak ada hak. Ya, kita-kita ni tidak ada, cuma menyampaikan saja. Artinya kita mengukur dia, kita ni siapa? Ya, kita ni tak ada apa, cuma menjalankan saja. Cuma menjalankan apa yang telah dituntun oleh beliau, iaitu mursyid kita itu. Ya, mudah-mudahan kita istiqamah. Ya, saya doakan jemaah dan istiqamah. Kerana istiqamah ni yang mahal. Ya, sering-sering berkumpul, insyaAllah jadi kuat iman kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Ya Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.